Kenapa kita perlu berbekam untuk rawatan jin, rawatan ruqyah? Sebab jin mengalir dan bergerak melalui saluran-saluran darah kita. So biasanya bila kita berbekam, tapak-tapak bekam tu, titik-titik bekam itulah tapak-tapak yang selalu menjadi pusat-pusat jin suka berkumpul. So kita cucuk kat situ dan kita sedut darah, kita tarik buang gangguan jin melalui darah kita. So kebiasaannya kalau pesakit yang ada gangguan jin, darah dia biasanya agak kehitaman. Hitam, dan bila kita tarik bekas tu untuk cuci, darah dia tu macam tak putus, bertali macam tu. Itu biasanya. Tapi itu bukanlah satu benda yang memang fakta. Itu berdasarkan pengalaman sahaja. Okay. So, pesakit gangguan jin, saya memang sangat-sangat menasihatkan untuk buat bekam. Tak sakit juga, elok buat bekam. Bagi orang-orang macam kita nak menjaga kesihatan, berbekamlah 4 bulan sekali. Untuk menjaga kesihatan, servis badan kita, amalkan bekam paling-paling kurang 4 bulan. 4 bulan sekali. So setahun kita kena bekam 3 kali. Okay? Untuk cuci darah kita, buang kotoran-kotoran, buang toksik. So kita akan dapat pahala sunnah dan juga kita akan mendapat juga khasiat dan khafiat kesihatan dengan membuang darah-darah kotor dalam badan kita. So kita kena faham, sekarang ni zaman kita ni banyak makanan-makanan yang ada bahan-bahan yang tak elok, udara kita tercemar. So salah satu untuk kita detox badan kita adalah dengan berbekam. InsyaAllah jin akan semakin lemah dengan teknik rawatan bekam ni.